semalam di Perhimpunan Agung Bersatu tak nampak ada pemimpin tertinggi PAS yang hadir. Kami nampak ada gerakan. Kenapa? Sebab ada yang tanya. Sebenarnya kami pun dah maklum dia ada jemputan lah. Tapi kebetulannya PAS kawasan kan pun Musyarakat Agung. Oh, semua kawasan-kawasan. Okey. Jadi kebanyakan pimpinan dah maklum pada pimpinan tertinggi Bersatu bahawa kami kebetulan ini bertemu tarikh yang sama. Dan sebahagian itu merasmikan Musyarakat Agung kawasan-kawasan. Jadi sebahagian itu tak adalah. Saya semalam pun 5 kawasan. Dua hari itu menjadi penuh-penuh. Saya cuba cek dengan kawan-kawan pun kebanyakan dia orang dapat jemputan lah. Tapi kita pun dah maklum pada pimpinan Bersatu lah. Datri, sebelum-sebelum ni, sebelum PGM Bersatu, tiba-tiba ada rumours yang kata PAS nak tarik diri daripada PN. Pernah dengar tak? Tak pernah timbul pun. Okey. Terakhir Datuk Sri, hari ini sumber MACC kata akan mendakwa atau menyiasat anggota PAS yang dilihat memberikan uang masa yang dekat kes di Marang tu. Boleh komen tak? Tapi kini ke mahkamah masih dalam perbicaraan. Baik kita selah pada ke mahkamah. Kalau dia orang cukup bukti ke apa, kita tengok pendakwaan. Bagi kita, kini masih dalam perbicaraan dan kita selah pada mahkamah. Baik. Terima kasih banyak.